Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa amman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah sekalian, insyaallah kita akan membahas tentang pelajaran dan hikmah dari kisah sahabat Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Abu Lubabah, kalau kita ke Masjid Nabawi di Madinah, di Raudhah itu ada tiang, di antara tiang-tiang masjid ada tiang yang namanya tiang Abu Lubabah atau tiang At-Taubat. Tiang Abu Lubabah atau tiang Taubat, ada tulisannya. Siapa Abu Lubabah? Abu Lubabah ini salah seorang sahabat dari kaum Ansor, dari suku Aus. Beliau ikut berbaiat kepada Nabi SAW di baiat Aqabah yang kedua. Jadi di tahun ke-11 kenabian itu 72 orang Ansor dari Madinah berangkat menuju Mekah. 72 orang ya, yang 70 laki-laki, yang 2 orang perempuan, untuk berbaiat kepada Nabi SAW, baiat Aqabah yang kedua, siap untuk membela Nabi SAW dan membela dakwah Islam. Mereka, Aqabah ini daerah di Mina, ya, di Mina, di Mekah. Jadi Abu Lubabah ini termasuk dari salah satu dari 12 pemimpin Ansar yang baiat Aqabah kedua ini. Ada 12 pemimpinnya, disebut Naqib. Beliau adalah salah satu di antara Naqib, pemimpin Ansar yang datang untuk baiat kepada Nabi SAW. Setelah itu mereka pun, termasuk Abu Lubabah, menyambut kedatangan Nabi SAW waktu hijrah ke Madinah. Pada saat perang Badar, Nabi SAW dan beberapa sahabat, ya, 300 orang ya kurang lebih jumlahnya, Nabi mengajak untuk mencari kafilah kaum Quraisy yang akan pulang dari Syam ke Mekah melewati sekitar Madinah, ingin dicegat untuk mengambil rampasan dari harta mereka, karena banyak dari harta kaum muslimin juga sudah dirampas dan diambil ketika mereka hijrah ke Madinah, ya. Banyak harta dari kaum muslimin yang dirampas. Jadi kondisinya memang dalam keadaan peperangan, permusuhan, peperangan, maka dibolehkan di sini untuk merampas harta mereka. Sampai akhirnya terjadi perang Badar. Nah, sebelum, dalam ketika berangkat, Abu Lubabah itu ikut salam dan bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu berjalan dengan satu ekor unta, tapi bergantian naik untanya. Satu orang yang naik unta, yang dua berjalan. Nanti setelah itu bergantian. Nah, tentu Abu Lubabah dan Ali radhiyallahu anhuma ini, dua orang ini tidak ingin untuk naik kendaraan. Karena kalau mereka salah satunya naik kendaraan, Rasulullah SAW yang berjalan kaki. Mereka mempersilahkan Nabi untuk terus naik kendaraan, biar mereka tidak usah naik kendaraan, jalan kaki saja. Tetapi Nabi SAW menolak. Harus tetap bergantian supaya tidak lelah semuanya. Ini juga bagaimana satu sifat dari seorang pemimpin yang beliau ini, Nabi SAW, adalah pemimpin yang benar-benar adil, tidak ingin hanya dilayani atau diistimewakan. Kemudian Nabi SAW perintahkan Abu Lubabah untuk pulang lagi ke Madinah, tidak ikut perang Badar, untuk menjadi wali kota Madinah. Sebelumnya kepemimpinan kota Madinah diserahkan kepada Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu, yang tunanetra. Tapi Nabi SAW juga mendengar kabar ada kemungkinan orang musyrik juga akan menyerang masuk ke kota Madinah.
Maka dibutuhkan juga pemimpin yang mungkin bisa lebih tangguh menghadapi bahaya. Dipilihlah Abu Lubabah. Ini menunjukkan Abu Lubabah juga seorang yang memiliki kemampuan untuk memimpin, ya, oleh Nabi SAW dijadikan pemimpin di kota Madinah pada saat perang Badar. Dalam riwayat juga ada perang lainnya, juga Nabi SAW memerintahkan Abu Lubabah untuk memimpin kota Madinah ketika kebanyakan kaum muslimin sedang berperang di tempat lain. Kemudian kisah yang terkenal dari Abu Lubabah yaitu ketika terjadi perang Bani Quraidah. Bani Quraidah ini salah satu suku dari suku kaum Yahudi yang mereka ini hijrah, ada yang mengatakan dari Palestina atau dari tempat lain datang ke kota Madinah. Ada suku Bani Quraidah, ada suku juga Bani Nadir, juga ada Bani Mustalik gitu ya. Ya. Bani Quraidah ini sebelumnya, waktu sebelum Islam datang di Madinah, sudah mengadakan hubungan baik dengan suku Aus terutama. Suku Aus ada seperti ikatan perjanjian, saling menjaga, saling mendukung. Sedangkan Bani Quraidah ini pernah berperang dengan suku Khazraj. Termasuk juga suku Aus juga berperang dengan suku Khazraj. Tapi dengan datangnya Islam, suku Khazraj dengan suku Aus jadi bersaudara. Makanya kita baca di surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan seterusnya. Ketika dahulu kalian bermusuh-musuhan, maka Allah lembutkan di antara hati kalian sehingga hati kalian menjadi bersaudara dengan sebab nikmat dari Allah. Suku Aus dan Khazraj yang tadinya selalu berperang bermusuhan menjadi bersaudara. Luar biasa persaudaraannya, ukhuwah Islamiyah luar biasa. Ini dengan sebab datang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengadakan perjanjian damai dengan kaum Yahudi. Mereka punya kewajiban untuk menjaga keamanan kota Madinah. Gitu. Ini ada kesepakatannya, ada perjanjiannya secara tertulis. Bani Quraidah sudah menyepakati. Tetapi di tahun kelima Hijriah, ada pengkhianatan dari Bani Quraidah ketika Bani Quraidah dapat angin berita dari kaum musyrikin Mekah dan juga orang Arab Bani Ghatafan yang akan menyerang kota Madinah. Sehingga Bani Quraidah diyakinkan bahwasanya kaum muslimin di Madinah akan hancur, akan dibinasakan. Di situ akhirnya Bani Quraidah mengkhianati, membatalkan perjanjian kesepakatan dengan kaum muslimin. Dirobek-robeknya isi perjanjian dengan kaum muslimin yang pertama tadi. Nabi mendengar berita Bani Quraidah membatalkan perjanjian. Nabi mengutus Zubair bin Awam radhiyallahu anhu untuk mengecek. Zubair bin Awam berangkat ke tempat mereka, dapat berita lagi benar. Mereka sudah membatalkan perjanjian. Akhirnya Nabi SAW mengutus utusan dari kaum Ansar, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad dan beberapa orang Ansar untuk mendatangi Bani Quraidah. Ternyata di sana Bani Quraidah sudah mulai mengejek-ngejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan membatalkan perjanjian dengan kaum muslimin. Akhirnya siap untuk menjadi musuh kaum muslimin. Akhirnya mereka kaum muslimin pulang lagi memberitahukan kepada Nabi SAW. Waktu Nabi SAW mengutus Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah dan yang lainnya, Nabi berpesan begini, kalau nanti ternyata beritanya benar, Bani Quraidah sudah membatalkan, kalian jangan memberitahukan kepadakunya dengan terang-terangan, secara rahasia saja memberitahukannya. Tapi kalau ternyata Bani Quraidah tetap menjaga perjanjiannya, sampaikan berita ini kepada manusia. Artinya apa? Nabi SAW tidak ingin
kalau ada berita yang membahayakan kaum muslimin tadi akan didengar oleh banyak orang sehingga akan membuat jatuh mental dari kaum muslimin. Tapi biarlah Nabi SAW yang mengetahui gitu. Makanya ketika mereka datang dengan bahasa isyarat. Mereka menyebutkan nama kabilah suku Arab yang membatalkan perjanjian dengan kaum muslimin dengan menyebutkan dua kata saja sebagai kode. Nabi paham. Kemudian Nabi merenung, berzikir, berdoa kepada Allah dan setelah itu menyatakan yakin bahwa kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan. Akhirnya terjadi perang Ahzab atau perang Parit, perang Khandaq kan? Yaitu kaum musyrikin menyerang kota Madinah tapi kaum muslimin sudah membuat parit. Mereka tidak bisa menyerang kota Madinah sampai akhirnya dikacau balaukan porak-poranda dengan adanya Allah kirimkan angin yang menghancurkan barisan kaum musyrikin. Pada saat itu kaum Yahudi sudah berkhianat gitu ya di situ berkhianat. Bahkan kaum muslimin pun mengurus Nabi Sosa mengutus pasukan untuk menjaga dengan Bani Quraidah karena Bani Quraidah tinggalnya di pinggiran kota Madinah. Jangan sampai mereka juga menyerang dengan senjata. Ini kejadiannya demikian. Setelah selesai perang Khandaq, perang Parit, malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah pulang ke rumah, sudah mandi, sudah meletakkan pedang, senjata. Tapi oleh malaikat Jibril diperintahkan untuk berangkat menyerang Bani Quraidah, kaum Yahudi. Maka Nabi perintahkan kaum muslimin berangkat. Jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah, kata Nabi SAW. Pesan kepada kaum muslimin untuk sholat asarnya di Bani Quraidah. Artinya untuk bersegera berangkat menuju Bani Quraidah. Akhirnya kaum muslimin berangkat. Waktu itu Nabi SAW ada kemungkinan agak terlambat atau bagaimana. Yang jelas di perjalanan sudah datang waktu asar tapi mereka belum sampai di Bani Quraidah. Dan ada kemungkinan sampainya bisa maghrib. Akhirnya sahabat berselisih. Ada yang berpendapat kami sholat asarnya sekarang saja. Sahabat yang lain terbagi menjadi dua kelompok ya. Kelompok yang lain mengatakan Nabi perintahkan kepada kami jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Ini bukan di Bani Quraidah, belum sampai. Ya tapi nanti sampai maghrib sampai sana terlambat. Ya tidak jadi masalah. Nabi pesannya seperti itu. Jadi kekhususan. Jadi mereka berpegang dengan letter luck kata-kata Nabi SAW untuk sholat asar di Bani Quraidah secara tekstual di sini ya. Sebagian sahabat Nabi berpesan demikian artinya menginginkan supaya kita cepat-cepat berangkat, jangan terlambat. Tapi kalau sudah waktu asar kita diperintahkan untuk sholat di awal waktu. Nanti kalau sudah sampai di sana kita terlambat sholatnya maghrib. Jadi akhirnya terpecah menjadi dua kelompok dalam hal untuk melaksanakan sholat asarnya. Jadi sebagian sholat asar di jalan, di perjalanan, sebagian lagi nanti sampai di Bani Quraidah walaupun sudah sampai maghrib. Ketika berita ini sampai kepada Nabi SAW, sudah kejadian ya, disampaikan, Nabi tidak mencela salah satu dari dua kelompok tersebut. Tidak mencela, artinya menghormati ijtihadnya para sahabat tersebut. Meskipun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad menjelaskan pendapat yang lebih kuat adalah yang sholat asarnya di perjalanan. Karena sudah waktu masuk sholat. Tapi ini pendapat ya, artinya dianggap yang lebih kuat itu seperti itu. Tetapi yang jelas Nabi SAW tidak menyalahkan pendapat yang lain. Dan siapapun pendapat dari dua pendapat, Nabi tidak mencelanya. Ini menunjukkan seorang yang memang memiliki kapasitas berijtihad, apabila benar maka dapat pahalanya dua, kalau salah dapat satu.
Dan pentingnya dalam masalah ijtihadiyah ini tidak memaksakan pendapat dan tidak memusuhi orang yang berbeda pendapat selama dalam masalah koridornya ijtihad gitu ya. Tapi kalau sudah prinsip tidak boleh kita mentolerir. Ada kelompok yang mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, itu sudah menyimpang. Ada kelompok yang mencelak sahabat, mengkafirkan sahabat, itu sudah menyimpang. Tapi dalam masalah-masalah fikih sering terjadi adanya perbedaan-perbedaan pendapat. Kita dilatih untuk menghormati, menghargai pendapat yang lain walaupun kita tidak sependapat. Kemudian lanjutan laginya, hubungannya sama Abu Lubabah. Kaum muslimin mengepung bentengnya Bani Quraidah selama 25 malam. 25 hari mengepung benteng Bani Quraidah. Mereka bersembunyi di dalam benteng dan kaum muslimin belum berhasil mendobrak pintu bentengnya. Mereka di sana sudah menyiapkan persenjataan, makanan, minuman, bisa bertahan. Tapi lama-lama mungkin stres juga dikepung 25 hari 25 malam dan juga mungkin persediaan juga semakin menipis makanan, akhirnya datang utusan untuk menemui Nabi SAW meminta supaya sudah begini saja, bagaimana kalau kami menyerah, kami dibolehkan untuk pergi meninggalkan kota Madinah dah. Nabi tidak setuju, tidak bisa. Artinya harus mendapatkan hukuman kali ini karena sudah keterlaluan. Ya sudah kalau begitu kami minta Abu Lubabah untuk datang ke benteng kami. Kami ingin musyawarah dengan Abu Lubabah. Karena Abu Lubabah dahulu sebelum masuk Islam hubungannya dekat dengan mereka. Akhirnya Nabi SAW izinkan, silakan Abu Lubabah masuk menemui mereka. Ketika datang menemui Bani Quraidah, anak-anak kecil dengan kaum wanitanya pada menangis, berteriak-teriak menangis ketakutan supaya menjadikan Abu Lubabah kesian sama mereka. Lalu kaum Yahudi tanya orang dewasanya ini kepada Abu Lubabah, menurut Anda kira-kira hukuman pertamanya gini, bagaimana pendapat Anda, apakah kita mau mengikuti menyerah saja, mengikuti hukuman dari Nabi Muhammad? Kata Abu Lubabah, ya sudah, kalian menyerah, ikuti hukuman yang akan diberikan dari Nabi Muhammad SAW. Kira-kira menurut Anda apa hukumannya untuk kami? Pikirnya mau tahu dulu gitu kan. Abu Lubabah tidak menjawab dengan lisan, tapi menjawabnya dengan isyarat, dengan tangan. Tangannya diginikan gini, artinya apa? Akan disembelih, akan dibunuh gitu kan. Setelah itu Abu Lubabah lemes kakinya, astagfirullah, ana kok jadi khianat menyampaikan rahasia kaum muslimin yang harusnya tidak boleh mereka tahu. Padahal Abu Lubabah juga tidak mendapatkan kepastian hukum dari Nabi akan membunuh mereka, belum terbukti ya. Jadi belum, cuman ini adalah salah satu firasat atau analisa dari Abu Lubabah, kemungkinan besarnya akan dibunuh mereka ya gitu kan. Tapi Abu Lubabah sudah menganggap bahwa ini khianat dia kepada Allah dan Rasulnya, sudah melakukan suatu perbuatan dosa yang besar. Maka turun firman Allah di surat Al-Anfal ayat 27. Surat Al-Anfal ayat 27. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 27. Sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kalian mengkhianati amanat yang dipercayakan kepada kalian sedang kalian mengetahui. Padahal sebelum ayat ini turun, Abu Lubabah tidak ada saksi dari kaum muslimin yang lain. Bisa saja dia menutup diri, saya pura-pura aja tidak tahu, tidak menyampaikan masalah tadi gitu kan, tidak melaporkan kepada Nabi bilang tadi. Tapi dia sudah langsung menyesal dirinya telah berkhianat kepada Allah dan Rasul. Kemudian turun ayat ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini turun untuk Abu Lubabah. Walaupun ada pendapat juga ayat ini turun untuk kasus yang lain. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan tidak jadi masalah tentang sebabnya turun ayat ini kepada siapa. Tapi pelajaran untuk kita semua, ayat ini berlaku umum untuk kita semua. Jadi kasus itu hanyalah sebagai satu kasus, tapi bukan khusus untuk Abu Lubabah saja ayat ini. Tapi berlaku bahwa perintah dari Allah itu larangan, janganlah kalian berkhianat, yaitu untuk kita semua kaum muslimin sampai akhir zaman. Jadi pengertian berkhianat bukan saja khianat dalam hal amanat, sebatas kita dititipi uang misalnya kemudian kita berkhianat na'udzubillah, tapi juga secara umum khianat kepada Allah dan Rasul seperti yang tadi dilakukan oleh Abu Lubabah ketika menyampaikan jawaban yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh mereka, itu juga termasuk bagian dari khianat. Itu patok Abu Lubabah sampai di hari bersyarat. Masih ada tiangnya Abu Lubabah, masih ada di Raudhah. Kemudian ya, tadi dikatakan ini berlaku umum ayat ini untuk kita semua gitu ya. Tapi tadi Abu Lubabah merasa bahwa dia telah berkhianat. Kemudian saya ingin menyampaikan kira-kira apa dampaknya dari Abu Lubabah menyampaikan jawaban tersebut kepada kaum Yahudi, apa dampaknya? Mereka sedang dikepung oleh kaum muslimin. Paling dampaknya, kalau begitu kita bertahan saja di benteng. Siapa yang kuat, adu kuat. Mungkin sebatas itu, gitu kan? Artinya tidak sampai mengakibatkan jawaban tersebut mengakibatkan jadi kaum muslimin jadi terbunuh atau lain sebagainya. Sebenarnya tidak. Gitu. Tetapi itu saja sudah suatu bentuk pengkhianatan. Ya? Ya. Di akhirnya tidak pengusiran. Akhirnya mereka. Sebelum saya lanjutkan kasus untuk Yahudinya dulu, Abu Lubabah pulang malu bertemu dengan Nabi SAW, pulang ke rumah ambil rantai besi dibawa ke Masjid Nabawi, dia dirantai di tiang masjid. Tiangnya masjid saat itu dari pohon korma, tiang-tiang masjidnya ya. Dia minta dirantai di masjid. Dia bilang, saya tidak akan pulang ke rumah sampai Allah terima taubatnya saya. Walaupun nanti waktu sholat berjamaah dibuka rantai tersebut oleh istrinya, oleh anaknya, atau mungkin kalau mau ke kamar kecil dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi dia ingin tinggal di masjid sambil dirantai dengan berzikir, istighfar, minta ampun sama Allah, berdoa, ingin lepas dari rantai tadi kalau nanti taubatnya sudah diterima oleh Allah. Dia belum tahu karena ayat itu sudah turun, apalagi Abu Lubabah sudah paham adanya ayat tersebut kan, la takhunullah ya ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul gitu kan. Jadi sudah merasa dia ditegur dengan ayat itu juga, tanpa ditegur dengan ayat ini saja dia sudah merasa berdosa besar, ditegur dengan ayat ini maka menunggu firman dari Allah yang menerima taubatnya dia. Sampai dalam riwayat 6 malam dia dirantai di masjid tersebut selama 6 malam. Ketika menjelang subuh di malam yang ketujuh gitu ya, Rasulullah SAW mendapatkan ayat turun di surat At-Taubah ayat 102. Sebelum saya jawab apa menjelaskan At-Taubah 102, kita lihat dulu surat Al-A'raf ayat 200. Allah berfirman. Surat Al-A'raf ayat 200, Allah berfirman,
201 ya. Bukan 200 tapi surat Al-A'raf ayat 201. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasy syaithani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Innalladzina taqau, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Kalau orang-orang yang tidak bertakwa tidak termasuk dari ayat ini. Khusus pada orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah, yang menjalankan perintah-perintah Allah, yang meninggalkan larangan-larangan Allah, gitu ya. Idza massahum ta'ifun minasyaitan, pakainya kata mas itu menyentuh. Jika setan menyentuh mereka, artinya mengganggu, menggoda, gitu ya. Ta'ifun minasyaitan. Ta'if itu artinya orang yang tawaf. Yang tawaf, yang mengelilingi, yang mengitari. Ini menunjukkan bahwa setan ini selalu membayang-bayangi, selalu membuntuti manusia, selalu mengitari manusia untuk melihat celah lemahnya manusia tersebut untuk masuk. Kalau ada kesempatan dia masuk gitu. Karena mereka sudah berjanji, bersumpah untuk menyesatkan manusia. Jadi termasuk orang yang bertakwa sekalipun tidak luput, siapapun tidak luput dari jeratan perangkap yang setan berusaha untuk menjerat, merangkap, menggoda gitu ya. Tetapi orang yang beriman dan yang bertakwa ketika terganggu dengan godaan setan, itu segera tadzakkaru, segera ingat kepada Allah, segera bertaubat, segera kembali ke jalan yang lurus, tidak terus menerus dijerat oleh setan. Termasuk Abu Lubabah tadi, keceplosan hanya bicara sedikit tadi seperti itu sudah merasa bahwa ini adalah suatu kesalahan yang sangat besar sekali. Ini muhasabah, evaluasi untuk kita, berapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan yang seharusnya kita pun ada perasaan penyesalan juga yang besar, dan upaya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada rasa takut kepada Allah dan untuk kembali dan memperbaiki diri. Dalam ayat Al-Quran disebutkan innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menutupi keburukan-keburukan. Maka ketika turun ayat Al-Quran kepada Nabi SAW di waktu malam, sepertiga malam terakhir, belum waktu subuh, Nabi SAW mendapatkan ayat turun di surat At-Taubah ayat At-Taubah ayat 102. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa akharuna tarafu bidhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nabi SAW bergembira. Nabi SAW tersenyum. Salah satu istri beliau bertanya, ya Rasulullah, semoga Allah selalu menjadikan anda bahagia sepanjang umur. Apa yang membuat engkau gembira ya Rasulullah? Telah turun kepada saya ayat Al-Quran, diterimanya taubat Abu Lubabah. Sampai istri Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, boleh tidak saya memberitahukan kabar gembira kepada Abu Lubabah? Silahkan kalau kamu mau.
Pada saat itu belum turun ayat hijab kepada para istri Nabi yang membatasi, artinya untuk komunikasi dan lain sebagainya ya, bukan berarti tidak boleh sama sekali. Tapi pada saat itu Nabi membolehkan istri Nabi menyampaikan kepada Abu Lubabah yang bukan mahramnya menyampaikan. Istri Nabi itu keluar dari rumahnya kan bersebelahan dengan masjid, langsung berteriak, "Wahai Abu Lubabah, ada kabar gembira buat Anda. Allah telah terima taubat Anda." Langsung kaum muslimin sahabat yang sedang berzikir, berdoa di Masjid Nabawi itu berhamburan menuju tiangnya Abu Lubabah mau membukakan kunci Abu Lubabah tadi, rantainya. Tapi Abu Lubabah bilang, "Jangan. Jangan kamu kalian yang buka. Saya nunggu Rasulullah SAW yang akan membukakan rantai saya ini." Akhirnya Rasulullah SAW menjelang sholat subuh keluar menuju masjid membukakan rantai Abu Lubabah. Sampai Abu Lubabah bilang, "Ya Rasulullah, saya sudah berniat untuk menyedekahkan semua harta yang saya miliki untuk perjuangan Islam ya Rasulullah." Sebagai bentuk taubatnya dari yang sudah diterima oleh Allah tadi. Tapi kata Nabi SAW, "Jangan semua hartamu, sepertiga saja sudah cukup." Tapi ini bukan jadi landasan orang untuk melakukan pengakuan dosa kepada satu ustaz atau kepada satu organisasi, kalau berbuat dosa bayar sekian gitu. Misalnya tidak seperti itu. Tetapi dari sisi keumuman, innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan bisa menutupi keburukan, maka kalau kita melakukan suatu keburukan, tersandung, kesleo, istilahnya tergelincir, maka perbanyak berbuat kebaikan dari berbagai macam bentuk kebaikan apa saja. Ya, salah satunya adalah dengan bersedekah. Surat At-Taubah 102. Ini kisah Abu Lubabah, beliau meninggalnya di negeri Tunisia. Di Tunisia meninggalnya. Ini juga menunjukkan luar biasanya perjuangan kaum muslimin ya. Mereka orang-orang Madinah, orang-orang Mekah, tapi banyak dari para sahabat yang satu meninggalnya di Turki. Siapa yang meninggalnya di Turki? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Banyak sahabat yang meninggalnya di negeri Syam. Artinya mereka berdakwah, berjihad dan lain sebagainya di berbagai penjuru dunia. Ini kisah dari Abu Lubabah. Kemudian faedah lainnya sebelum adzan Isya, ada yang ingin saya sampaikan juga yang saya dapatkan dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Beliau berkata, "I'lam, ketahuilah, annal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, idza hasaba nafsahu, apabila dia mengevaluasi dirinya, fara'a minha taqsiran, maka dia melihat adanya kekurangan pada dirinya." Ini seorang kalau merenung dan mengevaluasi, tidak merasa dirinya cukup, tidak merasa dirinya sempurna, yang ada justru melihat bahwa dirinya banyak kurangnya, kurang ilmu, kurang amal, banyak dosa dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu beliau menyampaikan lagi, fala yambaghi an yuhmilaha, tidak boleh seseorang itu untuk melalaikan, lalai dari kekurangan-kekurangan kita. Orang itu kalau sudah mengevaluasi, artinya berusaha untuk memperbaiki diri. Nah, maka saya langsung terjemahkannya saja ya. Yang mudah adalah kita harus berusaha untuk menghukum diri sendiri. Artinya menghukum diri sendiri dengan perbuatan kebaikan. Yu'aqibha uqubatan mubahan, dengan hukuman yang mubah ya. Kemudian sebagaimana seseorang itu kepala rumah tangga kadang menghukum istrinya, menghukum anaknya, guru menghukum muridnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu kharaja ila ha'itin lahu ay bustan. Umar bin Khattab keluar rumah menuju kebun korma milik dia di kota Madinah. Sedang di kebun, di kebun orang merasa sejuk, merasa senang, merasa tenang dan seterusnya. Kemudian setelah itu
Summa roja'a, kemudian pulang dari kebun mau ke Masjid Nabawi mau salat asar. Waqad shalla an-nasu al-asra, manusia sudah bubar, selesai salat asarnya. Terlambat Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, innama kharajtu ila haiti wa raja'tu waqad shalla an-nas al-asr. Ini sebabnya saya dulu tadi ke kebun dulu. Akhirnya saya pulang dari kebun, manusia sudah bubar salat asar. Maka sekarang kebun korma saya ini jadi wakaf untuk kaum muslimin. Karena dia merasa berdosa telat salat asar, padahal dia bisa datang, bisa mungkin berjamaah dengan orang yang terlambat atau di Masjid Nabawi juga masih salat. Mungkin terlambatnya juga mungkin imam baru selesai baru 5 menit misalnya atau berapa menit. Tapi Umar bin Khattab merasa bahwa itu suatu kesalahan besar. Ini menunjukkan bahwa selama ini Umar bin Khattab tidak pernah terlambat sholat yang 5 waktu di masjid. Akhirnya dia menghukum dirinya tadi dalam bentuk yaitu mewakafkan kebun kurmanya untuk kaum muslimin. Artinya di sini adalah dengan menggantinya dengan perbuatan-perbuatan baik yang mudah-mudahan menutupi kesalahannya tersebut. Tapi dijelaskan oleh para ulama bahwasannya hukuman yang dilakukan atas orang yang bermaksiat tidak boleh yang membuat mudarat untuk dirinya. Ada orang yang melihat perempuan yang tidak halal, kemudian setelah itu mencongkel matanya atau mencolok matanya supaya luka matanya, itu tidak boleh. Atau membakar tubuhnya, maksudnya supaya ingat dengan bakaran api neraka, tapi bakar tubuhnya akhirnya jadi cacat jarinya, ini tidak diperbolehkan, melukai diri sendiri walaupun dalam bentuk perasaan menyesal dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh melukai yang membuat mudarat untuk dirinya. Tapi kalau tidak mudarat tidak masalah. Seperti ada salah seorang ulama disampaikan oleh Imam Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala, wa qad dhahakara al-Zahabi fi Syiar A'lamin Nubala tentang biografi Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab mengatakan, saya bernazar setiap saya berghibah saya puasa satu hari. Kalau saya berbuat ghibah, menggunjing, menceritakan aib orang lain, kemudian sadar, udah besoknya puasa sunnah. Niatnya puasa sunnah untuk memperbanyak amal soleh. Tapi lama-lama akhirnya puasa sunnah ini jadi kebiasaan yang mudah bagi dia. Akhirnya takut ghibahnya tidak menjadi jerak dia dengan berbuat ghibah dengan puasa sunnah. Akhirnya dia menambah lagi bahwa kalau berbuat ghibah saya sedekah 1 dirham. Dan dia bukan orang yang kaya. 1 dirham juga nilainya besar. 5 dirham cukup untuk beli 1 ekor kambing, 5 dirham. Akhirnya setiap ghibah dia bayar 1 dirham sedekah ke fakir miskin. Tapi akhirnya kan lebih menjaga dia untuk hati-hati untuk tidak berbuat ghibah. Walaupun dasar utamanya tidak berbuat ghibahnya karena takut kepada Allah, bukan karena tidak ingin keluar uang untuk sedekah gitu. Yang pokoknya gitu ya, yang utamanya. Tapi itu sih cara, sebagaimana bentuk cara tiap orang mungkin punya cara yang berbeda-beda dalam menghukum dirinya supaya dia tetap istiqomah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan kisah Abu Lubabah tadi intinya menjadikan kita termotivasi untuk menjadi orang yang bersemangat dalam amal kebaikan, termasuk Abu Lubabah dari sejak masuk Islamnya sampai wafatnya adalah orang yang semangat untuk melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam hal melakukan suatu amal kebaikan. Kemudian juga kita pelajari juga dari sirah Abu Lubabah ini yang betapa dia menyesali atas suatu kesalahan dan kekurangan, kesalahan yang timbul penyesalan yang mendalam.
Semoga Allah juga melembutkan hati kita sehingga setiap seseorang ketika tergelincir melakukan kesalahan tidak disengaja karena mengikuti hawa nafsu, timbul penyesalan yang mendalam yang kemudian menjadikan kita ini termotivasi untuk beristighfar, bertaubat dan melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, mengisi sisa umur kita. Sisa umur kita ini diisi dengan berbagai macam bentuk-bentuk kebaikan. Itu saja, ada barangkali yang ingin bertanya. Berapa menit lagi azan? Sudah waktu, ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Setelah salat atau setelah azan ini tidak ada lagi kelanjutannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.